Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami berada di kantor DPP Partai Umat masih dalam persiapan pendaftaran Partai Umat untuk ikut sertaan sebagai partai politik di pemilu 2024. Dan insya Allah Partai Umat akan mendaftar ke KPU besok hari Jumat kurang lebih pukul 3 sore. Dan seperti yang bisa dilihat pada siang hari ini, kami beberapa tim masih melakukan persiapan akhir dalam proses pendaftaran partai politik ke KPU. Kesan-kesan kami selama membantu perjuangan Partai Umat dalam proses persiapan pendaftaran partai politik ke KPU ada banyak sekali. Di antaranya ada yang harus jauh dari rumah, ada yang harus bekerja lembur dalam rangka memastikan dan juga melengkapi berkas-berkas ataupun persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran partai politik. Dan juga yang paling utama adalah semangat dan juga doa yang tak henti-hentinya kami sampaikan ataupun kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjuangan-perjuangan Partai Umat ini diijabahi dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya Partai Umat akan lolos verifikasi KPU dan ikut serta dalam pemilu 2024. Dan insya Allah Partai Umat akan menjadi partai yang benar-benar membela kepentingan rakyat dan juga melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dan insya Allah besok Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 15 sore Partai Umat insya Allah akan mendaftar ke KPU. Oleh karena itu kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendoakan perjuangan Partai Umat sehingga kami bisa lolos verifikasi KPU dan resmi menjadi partai peserta pemilu tahun 2024. Dan kami tunggu peran serta ataupun keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan menegakkan keadilan dan juga melawan kezaliman. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.